Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Indosat, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada cacingan di sana men ya. Udah kayak ante-ante dajjal gitu brother. Tenang aja sahabat Indosat, karena sekarang Mimin akan memberikan APN Indosat tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian tidak ante-ante dajjal brother. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja men, bagi kalian yang baru mampir di channel ITVQ atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITVQ. Oke, sahabat Indosat, langsung aja brother. Di bagian jaringan data, kalian tekan lama men. Oke, dan kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2 men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN, bisa kalian tekan. Dan yo, mantap banget brother. Jadi APN Indosat tercepat dan paling stabil men, berhasil diupdate, tolong perhatikan. Nah, untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini brother, Indosat update ya. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti itu. Mantap banget, bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif teman-teman untuk mengatasi jaringan kalian yang udah lembut banget, yaitu fr.lebara.mobi. Untuk di bagian APN-nya, wajib banget samakan seperti ini, brother. fr.lebara.mobi. Karena meskipun APN tersebut diupdate, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT Fiktif. Ada pula beberapa item yang lain akan diupdate atau dirubah. Khusus di bagian kolom ini, teman-teman, itu tidak diotak-atik ya, meskipun APN ini diupdate. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbarui dengan item terbarunya IT Fiktif. Paham? Mantap banget. Bila mana sudah, kita next lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kosongin aja. Di bagian nomornya kosongin. Di bagian nama pengguna kosongin ya. Di bagian kata sandinya kosongin. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian servernya, men. Untuk di bagian server ini, lagi-lagi wajib nih buat kalian samakan, yaitu 195.101.215.94. Untuk di bagian servernya, brother, kalian wajib banget samakan seperti itu. Dan perlu diinformasikan, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak Mimin. Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired tersebut, dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat, langsung buang gitu men, dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah Mimin berikan. Jadi yang lama hapus aja brother, paham ya? Yang lama hapus, langsung ganti dengan yang terbaru. Oke, mantap banget. Bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya men. Di sini kalian biarkan aja. Dan untuk di bagian proxy MMS-nya, di sini lagi-lagi wajib brother kalian samakan, yaitu 15.204.173.243. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti itu men. Dan dijamin jaringan Indosat kalian setelah menggunakan APN yang berhasil diupdate ini ya, lemot auto gonjang ganjing bos ya. Pokoknya mantap banget dah. Sudah teman-teman, bila mana sudah kita next. Dan sekarang kita bergeser ke bagian apart MMS-nya, silakan isi 8118 brother. Untuk di bagian apart MMS-nya 8118. Silakan sesuaikan aja seperti itu.
Okay, bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya. Di sini kalian jangan sampai dirubah. Kenapa? Karena di situ sudah ada secara otomatis. Dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, jangan sampai dioprak-aprik teman-teman. Khawatir gitu, takut datanya nggak muncul, brother. Pokoknya biarkan aja. Dan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah Papa atau Chat seperti ini. Untuk di bagian jenis autentikasinya ya. Dan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, brother. Yaitu default, ada MMS, ada shuffle. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja. Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, men. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan ya. Oke. Bila mana sudah kita next teman-teman, dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol AP-nya. Kalian kunci di IP4 seperti ini. Oke. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IP4 brother seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas. Lalu kemudian kita simpan brother. Dan yo mantap banget brother. Jadi apa ini dosa tercepat dan paling stabil men, berhasil di update. Langsung aja nih kita hidupkan dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh Apen Indosa tercepat dan paling stabil brother. Kita masih menunggu. Wow, gila men. Bisa kalian saksikan sendiri brother. Waduh, mantap banget anjing, gila. Ini gila banget sumpah. Untuk di bagian downloadnya, di sini bermain di angka 26,7 Mbps brother. Ini bukan main cok. Ini sudah gila banget ya. Dijamin lemot auto gonjang ganjing bos. Silakan coba ya. Untuk di bagian uploadnya, di sini bermain di angka 10,8 Mbps teman-teman. Oke, tunggu apa lagi? Silakan gunakanlah APN ini sebaik-baik mungkin. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.